Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin fi 'afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. جماعة sekalian, بارك الله لي ولكم. Sekarang cabang iman yang ke lupa dah sebulan yang lalu deh. Ya. Yang berapa? Ahashrun nas ba'da ma yub'atsun min quburihim ila al-mawqif alladhi bayyana lahum min al-ard. Itu hashrun nas. Manusia dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur, dan juga peristiwa di mahsyar, kemudian itu hisab, kemudian mizan, kemudian qisas. Dan peristiwa-peristiwa sebelum masuk syurga dan masuk neraka. Jamaah sekalian, ini adalah cabang iman yang ke-8. Kita semua meyakini alhamdulillah tentang peristiwa itu, bahwa ada kehidupan ba'dal maut, di alam kubur. Kemudian kita meyakini adanya kehidupan ba'da al-hasyr atau ba'da al-ba'ts, setelah hari kebangkitan, yaitu kehidupan di akhirat. Fayaqumuna ma syaa Allah ta'ala fa idza jaa al-waqt alladhi yuridu Allah muhasabatuhum fi umira bil kutub allati katabaha al-kiram al-katibun. Ini harus kita yakini jamaah sekalian. Itu manusia akan berdiri pada hari kiamat, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin. Untuk apa? Itulah yang dinamakan yaumul ardil akbar. Hari menghadap Allah Jalla wa'ala. Setiap kita menghadap Allah Azza wa Jalla untuk ditanya dengan banyak pertanyaan, dan harus disiapkan jawabannya dari sekarang, dan jawabannya harus benar. Bagaimana caranya? Mal makhraj, bagaimana solusi kita? Hal itu pernah Al-Hasan Al-Basri ketika bertanya kepada seorang, umurmu sudah berapa? 60 katanya. Maka dia, orang itu terus mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahukah kamu, kata Hasan Al-Basri, kalimat yang barusan kamu sampaikan?
Itu maknanya bahwa kita semua ini milik Allah dan kita akan kembali semua kepada Allah, termasuk diri kita. Dan jika seorang meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah, dia harus tahu, yakin bahwa dia akan ditanya oleh Allah. Dan jika dia meyakini itu, maka dia harus persiapkan jawabannya dari sekarang. Ini di dunia ini jawabannya disiapkan dari sekarang, dan jawabannya harus benar. Maka orang itu berkata, "Famal makhraj?" Bagaimana solusinya supaya selamat? Maka Hasan al-Basri memberikan nasihat, "Ahsin ma baqiya min umrik. Ghafarallahu laka ma salafa min dhanbika wa ma ta'akhkhara." Perbaiki sisa umurmu. Sisa umurmu ini perbaiki sekarang sampai mati. Maka Allah akan ampuni dosamu masa lalu dan yang akan datang. "Wa in asa'ta ma baqiya min umrik, kataballahu alaik ma akhta'ta ma taqaddama wa ma ta'akhkhara." Jika kamu berbuat buruk di akhir hidupmu itu, maka Allah akan catat semua dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita minta ampun kepada Allah dan kita bertobat kepada Allah atas segala dan semua dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan meyakini muhasabah, hisab. Jamaah sekalian, para ulama mengatakan bahwa hisab itu ada dua. Hisab itu ada dua. Ada namanya al-ard, ada namanya hisaban syadida, atau al-ard hisaban yasira. Yang kedua hisaban syadida. Yang dimaksud dengan hisaban yasira, hisab yang ringan atau al-ard, ini Allah Azza wa Jalla menampakkan, memberitahukan kepada hamba itu pada hari kiamat, "Ini loh, kamu dulu di dunia pernah melakukan dosa ini, dosa-dosamu ini semua." Maka hamba itu mengatakan, "Iya ya Rabb, saya mengakui." Jadi dia tidak mungkin mengatakan, "Oh tidak ya Rabb," tidak mungkin sudah. Gak berani dia mengatakan seperti orang mukmin. Maka setelah itu Allah berfirman, "Waqad satartu laka fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm." Aku di dunia menutupi dosa-dosamu. Dosa-dosamu saya tutupi. Itu namanya sitrud dzunub, ditutupi dosanya di dunia. Hari ini aku ampuni kamu. Itu namanya hisab yang ringan. Inilah makna istighfar ya kawan. Kata Syekh bin Utsaimin, seorang apabila mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, aku minta ampun kepada Allah dan taubat, maka sebenarnya dia minta kepada Allah dua hal. Yang pertama sitrud dzunub fid dunya, dia minta agar dosa-dosanya ditutupi oleh Allah di dunia. Yang kedua al-afwa yawmal hisab, dia minta maaf, dimaafkan dosa-dosanya pada hari hisab, pada hari kiamat. Yang kedua hisaban syadida, itu lafaz itu ada di Quran, wa'adzabna, ya kan, itu ada dalam Al-Quran Al-Karim. Kami hisab dia dengan hisab yang keras. Wah, ini diazab. Kata ulama, ini diazab. Orang yang dihisab dengan hisab yang keras itu diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nasallahu salamat al-afiyah. Allahumma hasibna hisabai yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan saja ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
yaitu dihisab sesuai dengan catatan amalnya yang pernah diamalkan di dunia, dan dicatat oleh malaikat kiraman katibin yang mulia, yang selalu mencatat di sebelah kanan dan kirinya. Ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali di sebelah kanan dan kiri ada malaikat yang raqib, mengawasi, melihat, atid, mencatat. Jadi itu bukan nama tapi sifat pekerjaan malaikat yang menemani kita, jamaah sekalian, sebelah kanan dan kiri. Ya, dia itu apa? Raqib, mengawasi atau melihat. Atid, mencatat yang baik dan yang buruk. Makanya kalau saya ditanya, biasanya saya itu ditanya sama kawan-kawan, sama siapa Ustaz datang ke sini? Saya jawab, sama malaikat. Betul gak, Pak? Jangan bilang sendiri. Ya, akhirnya ini beriman dengan malaikat. Yakin gak dengan malaikat? Ya sudah, yang selalu menemani kita. Bahkan malaikat yang menemani kita itu bukan dua, kanan, kiri, kemudian ada lagi depan, belakang, yang menjaga kita itu. Alladzina yata'aqabuna fikum. Kemudian ada lagi malaikat yang membawa bendera. Jika seorang keluar dari rumah menuju amal soleh ke masjid atau yang lainnya, maka dia diikuti oleh malaikat yang membawa bendera sampai dia pulang. Tapi kalau dia keluar mau maksiat, maka dia diikuti oleh syaitan jin membawa bendera sampai dia balik ke rumah. Illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali semua dicatat. Sampai mengigau pun dicatat. Mengigau, malam-malam mengigau, ya, atau mengerang ketika dia kesakitan, itu dicatat semua. Kemudian kata Ibnu Katsir, kemudian setelah itu yang tidak berkaitan dengan pahala dan dosa dihapus, sehingga yang tercatat yang mengandung pahala dan dosa itu pekerjaan dia, malaikat. Jamaah sekalian, wallahi manfaat kita mempelajari ini, jamaah sekalian. Apa manfaatnya? Ya, supaya kita termotivasi untuk beramal, termotivasi untuk beramal. Kalau kita meyakini bahwa kita akan ditanya amal perbuatan kita pada hari kiamat, maka kita di dunia ini lakukan dua hal, amal soleh dan tobat. Iya kan? Di samping menjauhi larangan, ya. Karena dengan amal soleh, maka catatan buku kita penuh dengan amal soleh. Begitu pula istighfar. Kemudian dengan istighfar itu, maka Allah akan ampuni kita. Karena kita masih di dunia, masih ada kesempatan. Kemudian jamaah sekalian, di antara perkara yang harus kita imani juga yang berkaitan dengan hasyar ini, bahwa kita dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu tatayur as-suhuf, yaitu kitab-kitab catatan amal itu berterbangan menuju manusia. Adapun ada yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan, mereka orang yang berbahagia. Nasallahu dzalik. Allahumma ja'alna mimman utiya kitabahu bi yaminih. Amin ya rab. Ya Allah, jadikanlah kita semua jadi golongan orang-orang yang diberi kitab dari sebelah apa? Kanan.
ada yang diberi catatan amalnya dari sebelah kiri, wala iyadu billah, itu orang celaka, orang kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yamini, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia berkata, wahai kawan, wahai keluargaku, wahai kerabatku, teman-temanku, ini loh kitabku, bacalah. Allah telah terima amalku dan Allah ampuni dosaku. Itu makna ayat itu, kata Ibnu Katsir di tafsirnya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, aku dulu di dunia meyakini bahwa aku akan berjumpa dengan hari hisabku ini. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, yani dia meyakini bahwasanya dia akan berjumpa dengan hari hisab, maka dia di dunia beramal, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu, kehidupan pada hari hisab, dengan amal saleh. Tadi dia sudah disampaikan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh ridha, fi jannatin 'aliyah, di syurga yang tinggi, qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Makna dekat itu karena buah-buahan di syurga itu dari atas sampai bawah. Contoh misalnya pisang itu disebutkan dalam surat Al-Waqiah, ya, wa talhim mandud, yaitu buah pisang itu dari atas sampai bawah buahnya itu ada. Jadi walaupun orang ahli jannah itu bareng-bareng gitu ya, dia bisa petik karena dekat. Itu maknanya. Jadi buah-buahan di surga itu dari atas sampai bawah. Semua buah, apakah itu kurma, apakah itu anggur, apakah itu apa saja. Yang kedua, makna qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat, itu apa, buah-buahan itu bisa bergerak. Misalnya ada ahlul jannah di kamar dibuka jendelanya, maka buah-buahan yang ada di kebun itu masuk dia ke dalam kamarnya dan dia makan sepuas. Begitu ya, jadi tidak perlu naik pohon, tidak perlu pakai alat, karena mudah. Alhamdulillah, qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, maka dan minumlah kalian dengan sebab amalan yang pernah kau amalkan di dunia. Itu ya ikhwan, orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, aduh alangkah baiknya kalau saya tidak diberi kitab ini dari sebelah kiri. Walam adri ma hisabiyah, aku tidak tahu bagaimana hisabku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduh alangkah indahnya kalau saya mati saja. Ma aghna anni maliyah, harta yang aku kumpulkan di dunia tidak bisa menolong aku dari azab. Harta di dunia udah hilang. Harta dunia enggak ada dibawa. Sandal aja enggak dibawa. Orang di mahsyar itu tidak pakai sandal sama sekali. Sandal itu enggak dibawa. Sandal jepit wala sandal yang lainnya. Sepatu juga enggak dibawa. Begitu pula baju enggak dibawa.
Karena memang harta dunia itu, ya, itu akan sirna, rusak semua. Pada hari kiamat, semua harta itu rusak. Apa saja yang dikumpulkan oleh manusia itu sirna, fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia, harta dunia itu akan binasa. Ya, apa yang kekal? Amal soleh. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Hilang dariku jabatanku. Jadi jabatan pun yang ada di dunia itu tidak bisa bermanfaat, tidak bisa ditebus dengan, tidak bisa dijadikan tebusan untuk azab, tidak bisa selamat orang kafir itu. Khudhuhu faghulluh, tangkap dia, khudhuh. Allah mengatakan kepada malaikat Zabaniyah, tangkap mereka. Orang-orang kafir suruh tangkap. Yang catatan amalnya dari sebelah kiri tadi. Faghulluh, dan rantailah dia, belenggulah mereka. Jadi semua orang kafir itu dibelenggu jemaah sekalian. Gak bisa lari. Apanya yang dibelenggu? Kaki, tangan, leher. Ya Allah. Khudhuhu faghulluh, thummal jahima sallu. Kemudian lemparlah mereka ke neraka jahim. Ya Allah. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Kemudian hadirkan rantai yang panjangnya 70 hasta. Perhatikan jemaah sekalian. Masukkan ke dalam duburnya sampai keluar dari mulutnya. Ya Allah. Itu setelah di neraka. Azab tidak terkira, sangat perih. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Innahu kana la yu'minu billahil 'adzim. Dia dulu di dunia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Ini mereka tidak beribadah kepada Allah. Ya, ini orang kafir yang diberi catatan amalnya dari sebelah kiri itu. Di dunia dia tidak beribadah kepada Allah, tidak melaksanakan hak Allah sebagai konsekuensi iman kepada Allah. Tapi dia beribadah kepada selain Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak memberi makan orang miskin. Yani dia tidak berbuat baik sama makhluk. Tidak melaksanakan hak Allah, dan dia tidak melaksanakan haknya makhluk. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini tidak ada lagi teman yang baik. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan kecuali ghislin. Ghislin itu zakum atau nanah. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak akan makan itu kecuali orang-orang yang banyak dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah semuanya. Barakallahu li wa lakum. Kengerian pada hari kiamat itu yang harus kita imani. Jamaah sekalian. Itu juga di sini dibawakan dalil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqumun nasu yawmal qiyamati li rabbil alamin. Hatta yaghiba ahadun bi firashihi fi rashahihi ila ansafi udhunayhi. Jadi di padang mahsyar itu jemaah sekalian, orang-orang itu berdiri dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai sandal dan tidak disunat, tidak pakai baju, berkeringat karena panas. Matahari di atas kepala 1 mil, 2 mil. Itu hadisnya seperti itu. Sehingga dia berkeringat. Ada yang keringatnya sampai telinganya. Ada yang di bawah telinga sampai mata kaki.
keringat ya ikhwan, bukan banjir air hujan, enggak ada lagi hujan di padang mahsyar, yang ada adalah keringat. Dalam sebuah riwayat matahari itu miqdar mil, dalam sebuah riwayat milain, matahari tingginya di atas kepala 1 mil atau 2 mil. Nusallallahu salamat al-afiyah. Kemudian di sini dibawakan ayat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Allah azza wa jalla berfirman, setiap manusia ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat, dikalungkan catatan kitabnya itu, amalnya itu berupa kitab di lehernya masing-masing. Dan kami keluarkan dia kitab itu pada hari kiamat, sebuah kitab itu dia akan membacanya di depan dia. Apa isinya? La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di dalam catatan amal kitab itu tidak tertinggal, tidak tersembunyi yang kecil maupun yang besar. Silakan diminum ya sekalian, madunya dan tehnya biar gak ngantuk. Bismillah. Kita orang ini sebulan sekali loh ketemu. Silakan diminum, silakan diminum, silakan diminum. Wis entek wisan. Masyaallah. Ayo, aja turu lah. Allah musta'an. Ya. Iqra kitab. Bacalah kitabmu masing-masing. Allah Maha Adil. Jadi setiap orang suruh baca masing-masing kita. Disuruh lihat, baca. Semua orang bisa baca waktu itu. Walaupun gak sekolah dia. Walaupun dia gak pernah belajar baca. Dia bisa baca waktu itu. Karena Allah yang berfirman di sini. Iqra kitabak. Baca kitabmu itu, amalmu itu. Baca, isinya lengkap. Dari mulai bangun tidur, sampai mau tidur. Apakah itu berupa ucapan hati, hati dicatat, karena malaikat tahu apa yang diamalkan oleh hati. Allah yang memberitahu, karena ada amalan hati seperti ikhlas, seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kembali kepada Allah, tobat, menyesal. Itu amalan hati. Dan Allah tahu itu. Dan malaikat mencatat. Kemudian yang diucapkan oleh lisan, amalan oleh lisan seperti baca Quran, dua kalimat syahadat, bacaan sholat dari takbir sampai salam, zikir, istighfar, tobat, sholawat, berdoa, ta'limun nas al-khair, mengajarkan manusia kebaikan. Itu jamaah sekalian. Mana panitia ini? Panitia suruh duduk ojoknya, dia akan makanan terus. Gak dapat ilmu nanti. Iya. Baik, mana sampai mana tadi ya? Kafa bi nafsikal yawma 'alayka hasiba. Cukup masing-masing, setiap orang menghisap dirinya, tahu dia amalnya masing-masing tahu. Ya Allah,
عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. Ini sudah kita sampaikan tadi. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inilah kitab kami. Dia yakni bisa berbicara dengan benar. Inna kunna nastansikh ma kuntum ta'malun. Kami dulu mencatat semua yang kalian amalkan. Ya. Yawma yab'atsumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh. Pada hari kiamat Allah bangkitkan seluruh manusia itu. Bukan hanya manusia, jin juga, hewan juga, malaikat juga. Ya, malaikat juga dihidupkan lagi oleh Allah. Maka Allah kabarkan kepada mereka, ini manusia dan jin itu, apa yang mereka amalkan. Allah menghitung semua, manusia lupa dengan amalnya. Ya Allah. Kemudian di sini dibawakan hadis. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, sayukallimuhu Rabbuhu laysa bainahu wa bainahu hajib wala turjuman, wala tarjuman. وينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Ini sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian wahai manusia kecuali akan diajak bicara oleh Allah langsung tanpa hijab, langsung tanpa penterjemah. Jadi Allah bisa berbicara dengan bahasa apapun, karena Allah yang menciptakan manusia dan bahasa dan semuanya. Ada yang enggak bisa bahasa Arab, ya sudah pakai bahasa dia apa? Bahasa Indonesia. Kalau enggak bisa bahasa Indonesia, bahasa apa dia? Bahasa Jawa, bahasa Madura. Allah bisa bicara dengan bahasa Madura atau bahasa Bugis atau bahasa Sunda atau Batak atau yang lainnya, apa saja. Maka orang itu melihat sebelah kanan, tidak ada yang bisa dia lihat kecuali amal solehnya. Kemudian dia lihat sebelah kiri, dia hanya melihat dosa-dosanya sebelah kiri. Kemudian dia melihat ke depan, dia melihat neraka. Lalu Nabi mengatakan, takutlah kalian dari siksa neraka walaupun kalian bersedekah separuh dari satu biji kurma. Separuh dari satu biji kurma. Ya Allah, di sini menunjukkan keutamaan sedekah ya ikhwan. Separuh dari satu biji, jadi separuh dimakan, separuh diberikan kepada anaknya. Itu sedekah itu. Itu sedekah yang terbaik kepada keluarga. Satu biji separuh dimakan, separuh diberikan. Itu bisa menolong dari azab. Apalagi ngasih satu biji kurma penuh. Apalagi satu piring. Semakin banyak semakin bagus, syaratnya ikhlas. Nasallahu salamat al afiyah. وفي هذا دلالة على أنه يحاسب المكلفين بنفسه. Di sini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang menghisab semua orang. وَأَنَّهُ يُخَاطِبُهُمْ مَعَ dan Allah yang berbicara langsung. Allah yang berbicara langsung kepada manusia. Di sini menunjukkan, ya, orang yang mukmin dan beramal saleh di dunia jika diajak bicara oleh Allah itu semakin dia senang dan dimuliakan oleh Allah. Tapi orang kafir ketika diajak bicara oleh Allah, wah ini tambah takut dan mengerikan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam
ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ini Allah berbicara pada hari kiamat. Bukankah aku setelah mengambil perjanjian pada kalian wahai anak Adam? Apa itu maksudnya perjanjian? Yaitu perjanjian bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah keluarkan semua keturunan anak Adam amsal dzar, sekecil semut semuanya. Kemudian Allah berbicara kepada mereka, alastu birabbikum, dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku menciptakan kalian wahai keturunan Nabi Adam? Qalu bala, bala ya, bahkan ya Allah, syahidna, kami menyaksikan dan kami akan beribadah kepada engkau ketika kami di dunia. Itulah perjanjian. Maka perjanjian ini diberitakan oleh Allah lewat wahyu kepada semua para nabi dan rasul. Kemudian para nabi dan utusan Allah itu menyampaikan kepada umatnya masing-masing. Ya, kalau kita di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Iya, itu perjanjian, maka tidak boleh kita ingkari perjanjian itu. Kita harus beribadah kepada Allah di dunia ini, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah ta'budu syaitan, agar kalian tidak beribadah kepada syaitan. Nah, di sini menunjukkan jamaah sekalian, semua orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, apapun itu bentuknya, sebenarnya mereka menyembah syaitan. Karena syaitan, jin itulah yang mengajak manusia kepada kesyirikan. Hal itu dikuatkan oleh sebuah hadis. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh kepada Khalid ibn Walid untuk menghancurkan berhala yang namanya Uzza. Berhala yang namanya apa? Uzza. Uzza itu pohon. Pohon yang disembah. Tapi kadang-kadang pohon itu bersuara. Lah yang bersuara itu siapa? Jin. Jin. Setan yang menamakan dirinya Uzza. Apa ini, Pak? Bel sudah. Iya, Pak, betul betul betul. Aman aman aman. Sampai jam 7 enggak masalah kita. Insyaallah. Nah, kemudian ketika Khalid bersama pasukannya datang ke berhala pohon ini yang dinamakan Uzza ala orang musyrikin, tiba-tiba muncul nenek-nenek, seorang nenek yang rambutnya aut-autan. Maka dipegang sama Khalid rambutnya, ya, kemudian dipenggal kepalanya. Maka dia lapor kepada Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka Uzza. Itulah Uzza. Jadi Uzza itu syaitan, jin yang tinggal di dekat pohon situ. Yang namanya jin kan enggak kelihatan. Enggak kelihatan dia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu bisa melihat kalian. Kalian tidak bisa melihat mereka. Terus idza halakat Uzza fala Uzza ba'daha. Jika Uzza itu sudah mati, tidak ada lagi Uzza selama-lamanya. Jadi berhala itu, di situ ada jin. Semua berhala, apakah berupa pohon, berupa batu, berupa patung, berupa hewan atau apa saja, di situ ada jin yang mengajak. Kadang-kadang jinnya itu ngomong, sehingga bikin takut siapa? Orang-orang musyrikin. Lah dia ngomong tapi enggak kelihatan orang yang bicara.
gitu ya, karena ada menakut-nakuti kan begitu ya. Nah itu jin Jawa sekalian, gak usah takut ya. Kalau dia muncul sembelih aja ya. Apa berani gak kira-kira? Bu, berani gak bu? Temenan tak? Enggak, melayu malah.